Saya Faril, bisa dipanggil Aril. Saya Farul, bisa dipanggil Arul. Kita ini warga ya, warga Balikpapan. Terus selebihnya kita, hobi kita main musik. Selain main musik ya, paling bikin musik ya Rul ya. Sama hobi seni lainnya, begitu. Intinya kita berdua seniman tapi punya lahan dari ayah kan? Iya. Untuk dikelola apapun itu, dan kita berdua memastikan bahwa kita pengen tempat main band gitu. Karena kita di seniman musik, karena di luar itu juga kita juga kuliah bisnis ya. Di manajemen, saya akuntansi, kita juga berusaha membuat bisnis di sini. Yeah. Nah, seperti rental studio yang bisa dilihat, sebenarnya awalnya memang tujuannya ke studio aja. Tapi karena memang kita ngelihat industri kreatif sangat bersaing sama bisnis ya. Jadi kita juga buat kedai yang kira-kira berbau musik juga, seperti Headstock. Dan salah satu ownernya juga kembaran saya ini, saya sebagai helper. Tapi di luar itu, di komunitas, saya sebagai tim core lapangan lah. Pokoknya apapun itu, entah itu event atau bagaimana, komunitas di sini saya yang bantu gerakin. Headstock of ini sebenarnya berdiri dari 2019, 2020 awal sih sebenarnya. Dari awal itu dari bar-bar kamaran. Jadi sebenarnya saya itu suka banget, penikmat kopi juga sekitar dari 2016. Sambari kuliah di BINUS Jakarta itu, ngopi di sekitaran Jakarta lah. Jadi sambil ngopi di tempat lain juga sambil belajar biasa. Jadi abis itu sama ngoleksi juga, kayak sempat mau kapot gitu-gitu. Bikin di bar kamaran, akhirnya kulik lebih sampai kayak ke dunia makanan, kayak burger. Setiap ada acara teman-teman tuh selalu masak burger gitu-gitu. Jadi akhirnya bisa bikin kedai sendiri di ruko ayah saya yang dipakainya cuma di lantai 1, jadi lantai 3-nya kita bikin rooftop gitu. Ini awalnya studio ini belum jadi. Nah, tapi karena kemauannya si Aril pengen bisnis duluan, jadi kopi itu dulu sebelum di atas di bawah ya, campur sama soto. Terus nah, mimpinya 2020 itu studio industri kreatifnya maksudnya. Yeah. Industri kreatifnya, studio rekaman dan studio musik. Nah, itu baru terrealisasi 2022. Sebenarnya tujuannya itu selain kedai kopi, kita mau bikin art space yang namanya Sound Street Space. Jadi di sini sebenarnya base-nya art space. Kalau untuk saya pribadi, kayak misal nih, kita kan saya kan ini keahlian selain sarjana ekonomi manajemen, sempat juga ikut audio workshop ya. Jadi sekitar 2 tahunan lah maksudnya dihitung-hitung, tapi yang benar-benar belajar sendirinya itu kan cara nyampurin blending audionya itu. Maksudnya kita di produksi musik itu sangat sangat gak asing lah yang namanya kayak ngegabungin musik gitu. Nah, menurut saya itu mirip-mirip kayak makanan sih. Jadi ngeblending sesuatu tuh kita masih suka. Jadi sama asiknya sih, sama uniknya gitu. Susah. Ya agak susah. Gampang lah ya. Yang jadi susah perlu pak. Sebenarnya gini, kalau aku dulu ya. Kamu dulu. Ya sebenarnya gini, sebenarnya sebagai bagus ini pertanyaannya. Sebagai profesi, secara profesional, sebagai profesi itu mudah untuk ngebikin, misalnya saya sebagai owner, dia misalnya tangan kanan gitu misalnya, atau gimana, secara profesi mudah. Tapi secara komunikasi, yang namanya kayak sama kakak adik itu pasti komunikasinya berbeda yang ditangkap. Iya, itu tantangannya ya. Iya, yang terlihat beda itu sebenarnya kan arahannya kayak misalnya atasan bawah tuh, maksudnya itu kan kadang benar. Kadang ya kalau mikir saudara, biar benar, ini saudara gampang minta maafnya gitu. Iya. Itu harus dijaga sih memang, karena ada batasan tertentu sih. Iya, sama motivasinya juga, kayak misalnya band King of Leon sama band-band Greta Van Fleet, yang band-band rock and roll yang mereka family juga aman-aman aja. Oasis juga kan, akhirnya dia bubar karena berantem di backstage. Kayak gitu-gitu, itu tantangan. Tapi sekarang ada juga yang maksudnya Greta Van Fleet itu, dia benar-benar biar berkeluarga masih jalan. Iya, untuk band-nya saat ini. Oke, berarti di sini kira-kira yang Kak Masak dan juga palet perasa makanan siapa nih? Lebih ke dia. Lebih sih ke saya. Kalo yang saya untuk mikir resep-resepnya, dia ke baristanya. Ya, helper aja. Sama barista juga, tapi lebih mikirin makanan resepnya. Ya. Saya sih yang lebih banyak mikir resep. Ya, bukan studio, nguli juga saya. Ya, sekarang apa aja mungkin bisa disimpulkan ini ya, cari kopi lebih gampang daripada makanan ya sekarang, saking banyak sama kopi. Lebih tepatnya gini, ngikutin zaman sih. Iya. Nah, kita jadi menurut saya tuh penyambung art space saya ini, jadi kan dulu sempat ini saya sempat main-main ke art space teman di Late Star kan di Jakarta. Jadi
Menurut saya yang bisa bikin penyambung saya ke situ kayak dia punya kedai kopi. Nah, menurut saya art space itu kan maksudnya tempat yang di mana tempat seni yang katanya cocok itu ngomongnya kayak ngomongin musik aja gitu-gitu. Nah, menurut saya kalau buka coffee shop itu lebih ke ngikutin zaman dan ada insight orang lain juga gitu ya, yang selain di bidang kita. Jadi itu yang bikin kita kenotis juga sih. Ya, itu tempat yang kamu pelajarin kebetulan kantor Indra Musikgram juga ya. Jadi cukup banyak sharing-sharing itulah musik di situ. Ya, itu salah satu yang sebenarnya yang awal dibangun itu adalah art space seperti itu. Art space ya, benar. Awal yang dibangun art space benar. Kalau menu kita dari signature Soul Shaker sebenarnya dari menu kita tuh beberapa ngambil dari lagu-lagu band lokal dan luar. Kayak misalnya istilah namanya. Iya, kalau dari saya itu ada Soul Shaker, terus Ace of Spade dari Motorhead itu kayak root beer, terus habis itu Apple Inchen tuh dari Alice in Chains, dari band grunge. Kalau mungkin Balikpapan tuh penikmat grunge dulu. Terus Arctic, terus ada Strutter Strawberry dari band Kiss. Sebenarnya basicnya itu espresso base juga sama kopi-kopi yang lain, mojito min gitu atau sama apa? Gula aren, kopi aren apa gitu. Cuman istilah namanya memang betul-betul merujuk ke musik. Judul-judul lagu. Terus ada Charcoal, Black Summer, dan yang paling signature di tempat kita adalah produk yang paling tinggi yang premium itu ada Blacksmith Burger dari Rockefeller. Ya, sebenarnya semuanya, tapi kalau ke spesifik bener rata-rata memang seniman yang nongkrong ya. Gitu. Memang seniman yang nongkrong dan tempat workshopnya mereka juga. Jadi, tapi sebenarnya beberapa teman ada yang businessman, ada juga beberapa yang teman-teman kuliah kayak gitu. Sebenarnya market semua sih ya. Semua sih. Karena kita nyediain memang buat semua umur dan semua ya. Kalangan sih. Itu juga tujuannya kenapa juga kita ke bisnis kan memang untuk mengembangkan bisnis itu kan juga memang menaungi semua kalangan lah sebenarnya. Dan itu juga bisa sebenarnya sih jadi kasarannya nih, kita kan juga punya band. Mungkin juga kita bisa putar lagu kita atau dia tahu tempat main kita, dia juga jadi pendengar musik dari kita sendiri juga gitu. Sama yang kedua juga karena kita juga baru pulang kuliah, kebetulan juga bertemu teman-teman yang lama lagi, siapa jaringan kita alhamdulillah ada. Mereka datang seperti pas pemasaran zaman dulu lah, mulut. Terus maksudnya kan di Headstock ini kan benar-benar ngopi dan dengar kasarnya dengar lagu rock kayak gitu kan. Sebenarnya kita bukan lagu kita aja, kita juga muterin lagu-lagu beberapa band indie dari sini. Disarankan kembar sih. Enggak juga dah. Biar chemistry-nya makin. Lebih tepatnya gini sih, Headstock dan Art Space yang tercipta ini biar industri kreatif Balikpapan juga tetap maju. Terus layak, maksudnya bukan minta dicontoh tapi berharap sih teman-teman mencontohin yang kita buat karena perjuangan itu memang harus dinaungin sama bareng-bareng sih. Jadi maksudnya menurut kita hal-hal kayak gini diperbanyak bisa memajuin kota kita lah ya. Contoh kan kita sebuah landmark wadah yang menaungi musik itu. Semakin banyak kan juga lebih bagus gitu wadah itu. Dan juga gak mungkin sama sih. Pasti bagusannya beda sih. Kita kan pasti setiap orang dan setiap apapun yang bikin pasti uniqueness dan punya perbedaan masing-masing yang beda-beda sih. Nah, gitu. Tentunya ya konsisten, habis itu jangan malu sama berkarya sih, berkarya terus pokoknya. Di maupun itu di bisnis, produk baru jalan terus atau enggak di musisi seperti saya kan berkarya terus seperti bernapas lah ya. Pokoknya gas aja lah gitu. Iya. Ada. Rencananya kita mau ngebikin suatu label musik yang berjalan ini ada tiga genre sih, tapi lagi masih dipikirin. Iya. Terus udah gitu ada event beberapa bulan lagi mau kita garap. Talentnya sudah ada. Bener-bener bikin gigs di Suara Selatan gitu. Jadi di Selatan ini memang banyak anak-anak rock ya. Kita mau bikin. Abis itu sisanya mau showcase-in beberapa artis yang kita naungin lah, yang record di sini dan apa namanya? Dan kita inin bareng ya, arrange bareng ya. Pokoknya kita produksi bareng di sini gitu. Dan lebih yang pengen di announce sebenarnya ini sih, kita mau bikin session itu ya, session untuk band-band Balikpapan sih. Jadi mereka bisa live session beberapa lagu untuk promosiin lagu mereka. Iya. Apalagi kalau misalnya orang di luar Jakarta kayak misalnya artis tertarik kesini, dia record sini juga nggak apa-apa sambil main. Oh itu boleh. Lebih menjual itu. Iya pastinya. Pokoknya jadi target, tempat inilah landmark. Targetnya juga orang terkenal yang mau main kesini juga sih.
Nah, Tribuners, ini Bella sudah berada di Headstock Coffee Shop dan tadi juga Bella udah mesen makanan spesial di sini, yaitu Blacksmith Burger dan juga sudah mesen minuman juga Apple in Chains. Nah, uniknya Tribuners ya, Blacksmith Burger itu diambil berdasarkan sebuah lagu mereka. Jadi Blacksmith itu adalah judul dari lagu mereka. Dan kira-kira apakah makanan mereka akan sepecah lagu-lagu atau karya yang mereka ciptakan? Nah, coba kita cicipin. Oke, ini dia pesanan saya, Mas ya. Ini benar Blacksmith Burger? Iya, benar. Oke, dan ini adalah? Ini adalah pelincin. Oh, oke, saya cicipi ya. Kira-kira benar-benar sepecah karya kalian nggak sih? Iya, terima kasih. Itu lagu judul lagu kita sendiri. Oke, thank you ya, Mas ya. Dan Tribuners, ini depan saya sudah ada seporsi Blacksmith Burger. Dan seperti dapat kita lihat ya, di sini tuh tinggi banget nih burgernya Tribuners ya. Dan kalau misalnya kita buka kondimennya di sini, ternyata dia menggunakan dua jenis isian daging. Yang pertama ada smoked beef yang menggunakan daging brisket. Kemudian selanjutnya di bawahnya Tribuners, itu ada caramelized onion. Jadi semacam bawang bombay yang dikaramelize atau dikaramelisasi sehingga rasanya apa agak garing-garing manis gitu. Nanti kita cicipi ya apakah benar rasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya di bawahnya itu, nah ini yang spesial, nggak hanya menggunakan satu atau dua patty saja tapi tiga patty sekaligus, luar biasa banget ya. Dan kemudian selanjutnya ini di sini bisa kelihatan, oke, mereka juga menggunakan saus keju dan selanjutnya juga ada acar atau pickles di bawah paling bawah Tribuners. Kita akan cicipi apakah memang burger mereka ini seenak atau senikmat klaim mereka Tribuners. Coba kita cicipi ya. Jadi agak susah sih makannya. Tebal banget soalnya. Oke, jatuh. Yap, ini dia. Oke, kita cicipi ya Tribuners ya. Semoga muat nih di mulut saya. Oke, seperti dugaan saya nggak muat nih mulut saya. Jadi kita coba satu aja supaya kita bisa lihat rasanya seperti apa. Oke, ini patty-nya Tribuners. Nah, ini dia nih. Ini brisket-nya atau smoked beef-nya dipotong tipis-tipis dan garing seperti ini. Coba kita cicipi ya. Ini enak banget sih. Rasanya agak manis-manis Tribuners. Dan di bawahnya juga ada caramelized onion-nya. Kita cicipi satu ya. Ini sorry berantakan banget makan burger satu ini. Oke, kita cicipi. Manis dan gak berasa bawang loh, unik banget ini. Enak. Oke, sekali lagi ya. Dan selanjutnya ini dia yang spesial ya dari burger ini. Karena dia menggunakan 3 patty sekaligus. Nah, hancur gak tuh 3 patty sekaligus ya. Nah ini dia, kita hitung apakah benar 3. Nah ini 1, 2, 3, pantesan gak cukup di mulut saya karena tebal banget mereka menggunakan 3 patty sekaligus. Wow, ini kayaknya kalau bawa nasi ke sini sambil makan nasi bisa nih ya. Ini banyak banget dagingnya. Oke teman-teman, Headstock sorry ya, ini berantakan banget makannya. Dan ini terakhir ada pickles-nya Tribuners. Dan juga di bawah daging ini tadi patty itu dia ada campurin saus keju juga mustard. Itu supaya rasanya bisa lebih nikmat. Nah ini Tribuners, kita balikin lagi ya, kita cicipi lagi bareng-bareng. Ya Tribuners, ini kru-kru di belakang kamera sampai ketawa ya karena saya ngebedahnya sampai kayak gini. Dan katanya nih supaya burgernya muat di mulut saya makannya harus terbalik. Kita coba ya apakah mungkin masukan dari mereka untuk makan burger ini terbalik bisa muat di mulut saya. Coba kita balik burgernya ya. Oke, apakah cukup Tribuners kira-kira? Jujur aja sih cukup malah kalau dibalik ya. Entah kenapa, apakah ini ilmu baru atau rumus baru kayaknya untuk makan burger tebal gini? Tapi ngomong by the way ini enak banget sih burgernya. Walaupun mungkin kalau misalnya kamu makan burger ini bakal terlihat maruk banget karena gede banget burgernya dan tebal banget, tapi jujurnya luar biasa banget burgernya, nikmat, aku suka. Dan bener ya, tips ini kayaknya patut kalian coba kalau misalnya kalian makan burger setebal ini. Nah lebih baik itu burgernya dibalik supaya makannya muat di mulut ya, dimasukkan ke mulut itu muat. Tapi entah kenapa bisa justru ya, saya pikir ini nggak bisa nih. Coba ya Tribuners ya, ini muat justru kalau dibalik. Oke, dan selanjutnya tenggorokan ternyata agak cukup seret ya makan burger setebal ini, kita butuh minum Tribuners. Oke, dan ini tadi Bella juga udah mesen minuman Apple in Chains. Nah, Apple in Chains itu base-nya itu mojito ya. Dan kita akan cicipi apakah rasanya akan cukup memberikan kesegaran di leher Bella setelah makan burger setebal ini. Ya, coba kita cicipi Tribuners ya.
Ini segar banget sih dan wangi banget. Dan satu hal tentunya pasti membuat kalian penasaran ya, kalau misalnya menu burger setebal ini tuh kira-kira harganya berapa, apakah affordable atau aman di kantong kalian? Nah tentunya aman, karena burger ini dibanderol dengan harga Rp65.000 untuk burger setebal ini, dan ada dua jenis patty ya di dalamnya. Tribunnya ini dibanderol dengan harga Rp65.000 sampai tumpah-tumpahnya baik isinya. Dan untuk minumannya sendiri itu dibanderol dengan harga Rp25.000. Nah lumayan kan, nggak bikin kantong jebol. Untuk Tribunas, kalau misalnya kamu datang ke tempat ini, kamu bisa lihat alamatnya di bawah sini. Dan juga kalau misalnya mau cek-cek Instagram mereka atau media sosial mereka, kamu juga bisa lihat di bawah sini. Untuk Tribuners, Bella mau balik mencicipi dan juga menyantap burger yang super tebal ini. Dan kamu jangan kemana-mana, karena tentunya di Icip Bosku berikutnya kita akan mengunjungi tempat-tempat spesial dan juga mencicipi berbagai makanan yang tentunya akan memanjakan lidah kita. Bella pamit dulu dan sampai jumpa di Icip Bosku berikutnya. Terima kasih Mas Ariel dan juga Mas Arlo. Thank you. Mantap, natural kayak